terjun Sarambu di tengah hutan bambu dengan ketinggian kurang lebih 40 meter di Lembang Ponglu, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini belum banyak diketahui warga. Padahal, wisata air terjun ini mempunyai keunikan tersendiri dengan pemandangan alam sekitar yang masih asri dan sangat pas yang gemar berfoto selfie dengan latar air terjun. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat terasering hamparan sawah yang tak kalah menarik dengan terasering persawahan yang ada di Pulau Bali. Dengan latar pemandangan rumah adat Tongkonan, di tempat ini pengunjung dapat memanjakan mata dengan nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk kebisingan ibu kota. Untuk menuju ke air terjun Sarambu, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun dengan roda 4 dan posisinya tepat berada di jalan utama Lembang Ponglu. Setibanya di tempat ini, pengunjung hanya melewati beberapa anak tangga untuk menuju lokasi air terjun. Setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Kabupaten Toraja Utara, perjuangan setiap pengunjung akan terbayarkan dengan keindahan yang ada di tempat ini. Gemuruh air terjun serta kesejukannya akan membuat setiap pengunjung ke tempat ini tak ingin cepat pulang. Kalau sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa langsung mengabadikan momen di sana dengan latar air terjun, hutan bambu, serta jembatan bambu yang dibuat oleh warga. Saat ini, tempat tersebut belum dikelola baik oleh Pemda, namun rencananya tahun depan, perbaikan objek wisata air terjun Sarambu ini akan segera dibangun oleh Pemda. Hal tersebut diungkapkan Kalatiku Paimbonan, Bupati Toraja Utara, yang menyempatkan diri datang dan berfoto selfie dengan latar belakang air terjun Sarambu. Melihat potensi wisata yang ada di Sarambu ini, Pak? Ya, sejak 2 tahun yang lalu, ini kita tetapkan sebagai salah satu prima donna ke depan. Dan karena itu, ini kita akan olah sedemikian rupa, itu akan dilakukan penggalian batu di sini, kemudian ini kita cor ke sana, sehingga ada kolam. Nah, kolam itulah yang akan menentukan keindahan dan kualitas daripada air terjun ini. Karena kolam sudah ada, orang bisa berenang dari ujung ke ujung dengan siraman air terjun, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang tersendiri. Karena itu, saya berharap bahwa di tahun 2021 ini sudah mulai digarap. Tahun ini saya mengusulkan perencanaannya, gitu. Jadi tahun ini kita rencanakan untuk bangun, dan tahun depan ini sudah harus dikonstruksi, sehingga kalau itu dikonstruksi pada bulan Maret misalnya atau bulan Februari tahun depan, itu kita sudah akan bisa membuka sebagai objek andalan baru Toraja Utara mulai pada bulan Juni akan datang, dan saya kira peminatnya pasti